Tak ada tahun baru di Suriah. Karya Helvi Tiana Rosa. Tak ada ucapan apapun yang pernah sampai lagi di rumahmu yang poranda. Sebab kata-kata telah diledakkan mati terbaring di sini tanpa kepala bersama jasad para saudara. Di negerimu, kematian hanyalah persoalan bagaimana kau dibungkam dan ditanam. Begitu ringan seperti para tentara membuang dan mengencingi nurani. Dalam aspek raksasa, di berbagai belahan dunia, tahun baru demi tahun baru dirayakan dengan sorak-sorai. Lengkingan terompet, lampu sorot, kembang api yang memuntahkan rona di angkasa, pusa yang melompat dari botol champagne, dan lagu Auld Lang Syne yang diulang-ulang bercampur ceracau. Resolusi. Tapi bagimu, hidup sehari-hari adalah permainan petak umpet dan kembang api. Bersama para pembantai, berlari di deras hujan peluru, gemuruh mortir dan ceceran darah. Mencoba tidur di antara jasad yang terbongkar dan kenangan paling nana. Sebab setiap suara dan gerak hanyalah isyarat maut.
tak ada tahun baru di Suriah. Tak ada lagi yang pernah berulang tahun di sana. Semua berhenti kecuali kebengisan. Bayonet, ledakan, debu mesiu mencabik-cabik wajah renta dunia. Dan kepedulian yang begitu gamang, geming. Dan sendiri. Depok, 31 Desember 2015. Di negerimu, di negerimu, kematian hanyalah persoalan. Bagaimana kau dibungkam dan ditanam?